pantulin ke dinding dari samping. Iya, ini dipantulin. Jadi sebenarnya aku gak suka banget kalau dia langsung ke muka. Jadi aku pantulin ke dinding. I'm so smart. Tumben Indah gak sama Marsha. Kenapa? Emang biasanya aku selalu sama Marsha ya? Marsha-nya udah pulang duluan tadi kegiatan. Kak Indah sendok Koreanya mana? Ih ada, aku liatin ya. Kemarin tuh aku Namo Kiyawa. Lucu kan ya? Kita kalau sendok dia tuh begini. Kalau sendok biasa tuh begini, pendek. Kalau sendok Korea tuh panjang. Kalau sendok biasa tuh gendut gitu loh. Kalau ini langsing. Lucu kan? Lucu banget. Lucu banget. Tapi belum pernah aku pakai. Lucu aja. Karena lucu aja aku pengen beli. Beda. Ini panjang. Fungsinya sama, iya. Emang kenapa aku mau beli? Lucu banget sih, lucu kan? Aku beli apa lagi ya kemarin? Pokoknya pas dua-dua tuh aku belanja banyak banget gitu, guys. Kirain sendok Korea kayak gimana? Iya gini, sendoknya panjang gitu, itu sendok Korea. Emang gimana sendok Korea? Belinya beneran dari Korea kok? Enggak. Lagi sibuk kegiatan ya, iya. Itu cangkul, hah? Cangkul sih. Tiga-tiga mau belanja lagi nggak? Iya, of course. Kak Hasmi, hai! Kak Hasmi! Udah Kak Hasmi, tumben. Aku nggak pernah lihat Kak Hasmi di showroom aku deh. Kak Bintang, makasih Kak Bintang gift-nya. Kak I Love You, Kak Abdul Kliwon. Bagus namanya. Kayak tricky banget. Dinda Wai, hai Dinda Wai. Kamegamen, makasih gift. Ya aku baru lihat dia ada gift begini. Love-love ini. Selama aku nggak showroom berarti ada kemajuan ya. Kak Akmal, makasih Kak Akmal gift-nya. Kak Jipo, makasih Kak Jipo gift-nya. Sumpah aku baru ngeliat yang love warna merah ini. Aku udah lama banget nggak showroom berarti. Ada Kak Hasmi lagi, Kak Hasmi, makasih. Ini sumpah gak pernah liat Kak Hasmi loh sebenarnya di showroom aku. Kangen cringe. Oh iya, guys, cringe. Allah, gelang aku kayaknya hilang deh. Oh ya ampun, gimana cara jelasin ke mama ya. Kan kemarin tuh aku baru dikirimin gelang yang itu kan, yang satu lagi. Terus gak tahu entah dari kapan. Terus kemarin tuh tiba-tiba kayak gak ada lagi gitu di tangan. Gimana? Oh, pusing banget. Padahal itu yang paling baru ini udah lebih lama kan. Yang paling baru itu yang hilang. Karena dia tuh kayaknya agak kegedean. Jadi pas mungkin apa kebuka gitu turun. Nanti mama marah kalau aku ngilangin. Mampu gak boleh tahu. Bilang aja hilang. Iya, tapi ntar kan pas disalahin gitu kan. Kayak bisa-bisanya hilang gitu. Kak siapa ini? Kak Ganache, makasih gift-nya. Kak Munce juga makasih, Kak Munce. Udah aku juga pernah ngilangin ini, apa namanya, botol minum kemarin di teater. Kamu tau kan, botol minum yang legend banget, yang kalau hilang mama pasti marah. Hilang guys, dan aku belum ngasih tau mama. Mama sering nanyain gitu kan. Padahal itu lucu banget botolnya warna pink. Iya, hilang baik gak lo? Iya. Iya, hilang semua deh. Padahal udah aku tanya-tanya kayak di mana kan, kayak ada yang lihat gak sih? Padahal kan warnanya pink dan kayaknya jarang yang punya ya. Gak ada, siapa yang ngambil? Aku kan kayak
pulang ke Jambi, terus aku kayak minta mau botol minum lagi kan gitu kan. Terus mama aku nanya gitu, botol minumnya kemarin mana? Ada di Jakarta gitu. Ntar deh aku bilang, saatnya, tunggu moodnya bagus, aku bilang. Oke, hilang deh semua itu barang. Ini siapa sih yang ngomong bahasa Jambi, kok bisa? Kak Aul, hai Kak Aul. Dede. Ah, Kasni. Ih, lucu banget sih yang love-love ini. Dia kayak nyucur gitu. Kak Indah suka bohongin mamanya. Enggak. Bukan bohongin. Enggak tahu, enggak, bukan gitu. Karena ini emang semua mama pasti bakal marah ya kalau botol minum itu hilang. Itu siapa ya? Kasmi, Kasmi, makasih. Banyak banget Kasmi. Kak Babai, hai Kak Babai, Kak Ubay. Dinda Wai. Kastiawan. Kak Eldi, hai. Pinke-pinke lucu banget kemarin. Ini Kak Satria Duta ya? Iya kan? Pinke lucu banget. Masa Marsha bilang dia gak punya baju warna pink? Kok bisa gitu? Aku ngeliat ke depannya semuanya warna pink gitu loh. Handuk aku warna pink. Terus celana olahraga aku warna pink. Gak ada. Jarang banget yang lain. Hai Indah. Hai Kak Dimas Wardana. GIF yang plastik hitam buat Gen 9 udah sampai kah? Udah kayaknya. Udah. Bintangku sudah habis. Si dadakan ngeselin bener. Makanya kemana-mana ya nonton showroom kemana-mana ya. Kayak Oshi aku banget sih suka warna pink. Emang Oshi kamu siapa? Indah, kapan-kapan main ke Danau Kerinci yuk, hamba saya. Ayo. Siapa yang ngasih aku gift? Kak Babai lagi, Kak Babai, Kak Bintang. Kak RVN, hai Kak RVN. Hari ini kegiatan apa, Indah? Hari ini aku... Aduh deh. KTP-mu pink juga enggak? Enggak lah. Kok KTP warna pink? Emang bisa? Indah, salam kenal Kak Eva Ahmad. Hai Kak Eva Ahmad, salam kenal. Halo Kak Indah, halo. Botol minum selain pink mau enggak? Yes, aku sebenarnya barang-barang selain pink. Oh, kemarin aku beli. Bentar ya. Aku kayaknya beli barang tuh yang gak penting juga sih. Aku beli kaca kemarin. Warna pink. Ntar aku gak balikin kan. Ngepo. Aku beli ini warna pink. Apalagi yang aku beli ya. Banyak yang aku beli. Lucu juga ini kucing. Ini kucing dan ini pink. Ini kayak aku banget. Kenapa harus pink? Ya karena pink lucu. Terus ada love-nya. Lucu gak sih? Lucu sebenernya. Kurang temboknya dicat pink deh. Ya nanti kalau misalnya aku udah kayak udah, misalnya udah kuliah, terus kayak posisinya emang udah bener, aku kayak mau ngecat kos aku dengan warna pink. Kalau sekarang tuh kayak takutnya tuh mau pindah-pindah gitu loh. Tentu saja aku bakal ngecat warna pink. Kanovan, hai. Kasih apa aku dong, Kak Fikri. Halo, Fikri.
Member yang suka pink bikin grup aja. Emang siapa aja yang suka pink? Kamarku catnya warna pink juga. Kamar aku di Jambi juga warna pink. Yang di Kerinci dulu juga warna pink. Indah, aku mau jadi kang catnya. Oke. Tunjukin sendok Korea please. Ih, kakak telat datang. Aku udah nunjukin tadi. Kak Ganache, makasih Kak Ganache gift-nya. Kak Hasmi juga makasih. Hore, akhirnya Indah live showroom. Hore. Kak Hasmi banyak banget. Makasih Kak Hasmi. Kak Indah, aku nonton sama ponakan sekarang. Hai, ponakannya Kak Disa. Oh, Disa Lembayung. Kak Disa Lembayung. Tutorial cat kamar dah. Ih, ya tapi aku bingung ntar cat kamar sendiri apa gimana ya. By the way, kemarin mama aku pergi ke Jakarta lagi. Kemarin, baru kayak 2 hari yang lalu dia pulang. Keluarga aku sering mengunjungi aku ya, ternyata kalau dipikir-pikir. Kak Indah mintaku habis, kalian. Gak apa-apa, kalian. Chicken nugget sayangku, hai. Gimana dah akhir-akhir ini lancar semua, Kak Bagas, Kak? Lancar. Menurut aku walaupun kayak kegiatan cuman kayak juga nggak berat gitu, ngerti nggak sih? Kayak nggak tahu sih ke besok-besoknya gimana, cuman akhir-akhir ini yang kegiatannya tuh nggak ngerasa beban gitu loh, kayak berasa santai aja. Kak Indah udah makan, udah tadi sama Catherine. Ya udah Indah, aku pamitin Kak Anas, hai Kak Anas. Enak kalau dibawa seneng. Iya, karena mungkin gimana ya, sebenarnya pulangnya tetap malam, banyak kegiatannya, cuman nggak tahu lah gimana cara jelasinnya. Kos sebulan berapa Indah? Hey, pertanyaannya, umur berapa Kak Indah? 19, sebentar lagi aku 20. Wah, 20, sweet 20. Cocok gak sih aku 20? Cocok ya? Terus 21, terus 22, terus 23. Oh my god, waktu tuh kayak cepat berlalu, tapi kadang juga merasa lambat. Beda setahun. Oh iya, tuan aku atau tuan kamu? Bentar, adik-adik mau live juga nih, jangan lupa mampir. Siapa yang mau live? Indah, Kak Indah. 14 tahun banget. Ah, saja. Kita seumuran, Jo 33. Hai Jo 33. Ayo menjadi temanku. Ini kelihatan masih mau, oke itu bohong banget. Aku mau lihat yang di row 1 itu ada Kak Hasmi, ada Kak RVN, ada Kak Babay, ada Kak Rakadani, ada Kak Yogi, ada Kak RJK, ada Kak Zevarajen, ada Kak Rizky KJ, ada Kak Sande San Sande Sande. Ada Kak siapa lagi? Zizak Nai. Ada Kak Ikwan Mau, ada Kak Orangey, ada Kak Morris. Kak Morris, hai. Indah, kayaknya kita cocok deh, boleh aku. Apa?
Kak Indah nggak pernah belanja K-pop, K-popan lagi. Nggak pernah lagi. Gak tau ya kenapa. Indah, aku mau minta maaf, Kanovan. Kenapa Kanovan? Kemarin ya. Lagi nonton drakor apa? Aku lagi nonton She Would Never Know, yang pemainnya itu Haru Extraordinary. Siapa namanya? Rowan. Itu bagus nih. Maksudnya kayak ringan banget gitu tontonannya. Tipis-tipis aja Kak Hazmi. Siapa lagi? Kak Hazmi lagi. Kak Hazmi. Kak Hazmi. Kak Vicky ZZ. Makasih Kak Vicky ZZ. Dan Kak Babai juga. Makasih Kak Babai. Kak Lambang. Hai Kak Lambang. Kak Ina nonton My Mister deh. My Mister itu yang mainnya si Rain itu kan. Aku pernah nonton tapi kayaknya gak sampai selesai deh. Kak Babai, makasih Kak Babai gift-nya. Oke, Kak Hazmi. Kak Hazmi. Makasih Kak Hazmi. Berarti itu Hazmi atau Hazmi? Hazmi. Hazmi. Susah soalnya. Kak Lambang, kemarin kenapa nggak video call? Kak Indah, aku lagi ujian praktek nih, semangatin dong. Dinda Wai, semangat. Emang yang lagi S showroom sekarang siapa aja lagi? Pakai Z, Hazmi. Kalau Haz itu stop. Iya. Yeah. Indah, salam dari Yafirul. Oh iya, Kak Yafirul, hai. Kalau Kak Indah bacanya Indah apa sayang? Ada akademi juga. Siapa? Siapa yang lagi showroom? Aku lagi belajar nih, semangatin juga dong kakak, Rara. Semangat Rara. Indah ada salam dari Kak Boris. Tumben nih gak meresahkan. Lagi kenapa dia? Lagi sedih ya? Lagi berat banget lagi hidupnya. Kak Kanda MMGH. Hai Kanda MMGH. Terima kasih Indah. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama. Ih, udah lama banget aku gak showroom ya. Itu kayak gak biasa lagi gitu. Elmi, hai. Apa nih? Oke. Okay. Kok ada notif. Kok nge-lag ya? Emang nge-lag? Enggak. Ada kangen kamu showroom nih. Iya, Kak. Iya. Iya, Kak. Enggak nge-lag. Ih, kemarin itu mama aku kesini sama adik aku tau. Kalian tau adik aku nggak? Namanya Rayhan. Sampai sekarang masih megang sendok. Kak Indah udah nggak main TikTok lagi. Aku lupa passwordnya, nggak bercanda. Kosnya rame banget ya Indah. Nggak, biasanya tuh kalau jam segini emang lagi lalu-lalang ya orang-orang. Malam enggak, biasanya aku pulang tuh malam-malam banget. Oh, jadi aku nggak biasa. Aku juga baru tahu ternyata rame karena biasanya aku nggak pulang jam segini. Tunjukin fotonya Niko dong kak, pengen tahu. Ih, ada kemarin aku video call sama dia. Aku mau share tapi kayak mikir dulu. Ada Niko, terus ada
Lili juga kata mama aku, Lili makin cantik dan katanya dia tuh pendek, jadi kakinya tuh kayak pendek gitu. Terus kata mama aku kalau yang Niko tuh makin kelihatan kayak kucing kampung, padahal dia kan mix domestik ya, ya biar keren aja gitu. Dia kan kayak campuran domestik kampung sama kucing Persia, atau anggur gitu. Dan dia sekarang tuh makin mirip kucing kampung kata mama aku. Kalau Lili makin cantik kalau Niko. Tapi padahal aku lebih suka Niko, bukan lebih suka sih, tapi kayak Niko tuh kan lebih lama. Kalau Lili itu dia agak pemalu, agak gengsian. Kalau Lili agak gengsian, kalau Niko tuh cuek, tapi dia mau gitu loh. Indah, kainnya kucingku mati 3 ekor. Oh, capung ID. Hah, kok bisa mati kucingnya? Malu apakah? Apa giftnya? Apa itu? Kak Babai, makasih Kak Babai giftnya. Kak Bintang, Kak Ganace, Kak Ganace, Kak Rizky, Kak J, makasih. Jodohkan sama kucing kunda. Cakep gak kucingnya? Aku pengen punya kucing yang kayak, tahu Nala gak? Nala underscore cat, kalau gak salah Nala cat gitu. Aku pengen kucing yang gitu. So cute. Di kosan boleh bawa kucing gak? Enggak deh kayaknya. Aku pengen, tapi kayak ntar dia kalau aku kegiatan dia kesepian, gimana? Tahu Nala mah kayak kampung, iya, tapi kan enggak, kayak lebih berkelas gitu, kampung yang berkelas. Taunya lionnya Azizi. Udah, aku punya Persia belang 3. Oh iya namanya tuh kayak belang 3 gitu kan Nala. Kami Fu, hai. Aku ingin berubah Alpha tapi tak bisa, KLD. Itu alfanya jelek banget KLD. Sama kayak punya aku. Kak Indah, masa kucing nenekku dikasih nama monyet? Indah, sapa aku dong. Si sedih siapa guys? Anak baru ya? Baru balik dari showroom Kalista. Oh, Kalista di showroom. Opep, hai. Anukun. Oh, si sedih Anukun. Kenapa si sedih? Anak baru. Kapais Tono, hai. Mau dong disapa Kak Indah, Mueza 48. Si yang gak mau video call. Iya, si sombong ya. Indah, Atin mana? Kata Kak Lambang. Tadi aku pulang bareng Atin, Atin udah pulang lah. Semangat terus ya Kak Indah, Kak Ishel, hai Kak Ishel. Maaf ya, udah 2 bulan skip video call. Iya, kenapa? Kenapa? Tunggu aku bulan depan. Beneran ya, bulan depan. Bulan depan aku ulang tahun, guys. Kakmal, hai Kakmal. Indah, ucapin ABD dong buat aku, Kaprayitno-nya Vioni. Selamat ulang tahun, Kaprayitno.
Happy birthday. Nah, bulan depan aku video call Inde deh, karena aku ulang tahun. Nanti aku ulang tahun, kita showroom. Oh my god, so fun. Sekarang ada showroom, jadi bisa apa gitu. Nanti pinggir-pinggirnya itu kayak ada happy birthday gitu gak sih? Oh, akhirnya aku gak lihat kota-kota itu lagi. Siapa lagi ngasih aku gift? Indah Wai, si Rainur, Kareka Putra, supirnya Indah. Makasih, guys. Ada kue-kuenya. Oh iya! Oh my god, gak sabar. Showroom ulang tahun 5 jam ya. Oke. Okay. Siapa tuh teriak-teriak? Temen kosan aku ini ada yang suaranya bagus, guys. Untung banget suaranya bagus. Dia sering kayak tiba-tiba nyanyi gitu kan, tapi suaranya bagus. Jadi aku maafkan ya. Pengen banget deh ngerasain video call sama Kak Indah, Kak Eldi. Iya, coba video call. Anak baru juga ya. Siapa tuh? Ih, gak tau, aku gak kenal. Cuman kayak suaranya tuh kayak beneran bagus banget. Apa aku suruh dia daftar aja kayak itu? Kapan? Ayo Min, enter Indah bagi aku tiket. Haha, guys. Ya, ntar aku ketok pintunya kan, Mbak. Suara Mbak bagus banget, Mbak. Ini kayak sekasiska gitu, kayak beneran bagus banget, guys. Untung merdu ya, kayak kalau misalnya aku yang nyanyi, mungkin mereka bakal langsung ngechat di grup, Mbak, tolong jangan nyanyi, ribut banget. Pasti Gabriela Stefani itu udah. Maaf, studio call kemarin skip kayak Yafirul. Gak apa-apa, Kak. Santai. Kalian gak perlu minta maaf kalau skip video call karena misalnya apa gitu ya, gak bisa. Gak apa-apa. Masih di bulan depan. Audisi jalur orang dalam ya. Iya, ntar aku bilang. Kapan ya, Vi? Ray, oh my god, Ray, kamu apakah kamu adikku? Ray, ngapain kamu di sini? Kinda best girl. HS kapan HS? Ih, lama lagi kayaknya kayak. Aduh, pandemi itu kayaknya belum berakhir ya. Kayak belum ada kemajuan gitu gak sih? 3 tahun mungkin, 4 tahun lagi. Siapa ngasih aku? Kak Moris, Kak Lambang, makasih giftnya. Kak Kuang Aretas Perkasa, Kak Moris makasih diskonnya. Kak Moris kok gak kelihatan sih di komen ini? Kak Moris emang gak komen ya? Yuk, yang lain jangan lupa video call sama kita. Ih, kalian suka gak sih ring like aku? Aku suka. Kalian suka gak? Kalian harus suka karena aku suka. Aku tuh, aku balikin ininya. Ih, panas. Kalau sirkus ke Bandung ikutannya Indah. Aku suka yang di depan ring light-nya, asik. Mata pandanya kelihatan banget. Aku pulang latihan tuh lama.
dan aku gak bisa pakai concealer. Inter Indah makin banyak kak karena fan servicemu. Ashel tuh sering kayak ngelapor ke aku gitu loh kelakuan Inter Indah. Terus aku kayak, ya emang Inter Indah nih, geng Inter Indah ini amazing banget. Kak Indah nih tolong Inter Indahnya diiniin, kata si Ashel. Gak apa-apa, lucu kan? Aku bilang. Ini aku boneka panda bukan. Iping, ping. Bonekanya ping. Amazing. Ih, ada notif dari keluarga. Ada apa itu? Kabokis, hai. Kabokis, hai. Hai Kabokis. Inter Indah, Inter Mulan. Andi Ahmad, hai. Pasti Kak Boris ya kak. Bukan. Eh iya deh. Anukun juga sering. Indah aku nyambi kuliah ya Kak Mifu. Ya, emang bisa ya fokus gitu. Boris lagi ingin menikmati sisa hidupnya. Give amplop-amplop itu gemes banget. Itu siapa? Kak Moris, makasih Kak Moris. Kak Azra juga makasih. Guys, besok aku ternyata BD. Gimana ya? Kak Friska ya? Indah, kapan video call? Bulan depan. Bulan depan berarti itu mungkin sekitar tanggal 18 kan ya? Aku mau ulang tahun. Aku mau request sama mama aku mau kado. BDIN ya, iya BDIN ya, terus BD apa lagi? Emang ada BD yang lain? Indah waro aku, Kak Kamal. Ih seru banget ya, ada showroom ternyata. Nanti foto sama Kak Friska kalau kedapet, kayak baru pertama kali showroom deh. Ntar foto sama Kak Friska kalau kedapetan. Iya, kalau gak rame ya kita foto sama Kak Friska. Si sedih ini, kalau jagung ini Anukuns banget sih emang. Tapi tadi aku awalnya gak ngira itu Anukuns, si sedih siapa gitu. Anda harus mengabdikan hidup Anda untuk Gen 9. Kenapa? Maksudnya gimana? Sering-sering aja showroom Kak Indah. Kak Hazmi katanya tadi yang terakhir. Makasih loh. Foto sama Ci Eril kak, please. Dinda Y. Aku ngeliat video kamu yang Dinda, yang itu, Dinda Y itu ya, yang Kak Eril juga bilang gitu. Ya karena kita ngiranya Dinda Y. Sedih mulu nanti meninggal kak, ondel-ondel andul. Tuh ada pesan, sedih mulu nanti meninggal katanya. Indah foto sama Ci Jesslyn dah. Tapi aku kan gak pernah ketemu sama Ci Jesslyn kalau ini. Tapi kegiatan aku sering bareng dia. Tapi aku gak foto. Hah? Ya, Kak Hasmi lagi. Kak Bagas Koro, makasih Kak Bagas Koro. Kak Hasmi nanti dimarahin Marisha tahu. Sama Kak Shani dong, sama Ci Shani mulu. Ih, tadi aku pergi kegiatan bareng Ci Shani. Semahan. Terus kita tadi nyasar gitu. Hai Indah, hai. Siapa itu si sombong? Iya, tadi sama Cian. Bohong banget. Ih, beneran. Marsha dan Pipi gimana? Kenapa? Oh, yang itu yang Kak Vivi manggil-manggil Marsha. Sepedaan bareng Ci Shani lah, Kalpian. Oh ya, member lagi suka sepedaan ya. Halo Ci Gaya, ada yang Ria nih.
Sorry, I'm so sorry, Kak Babay. Nanti pasti Ennya foto sama Ci Erik. Kayaknya bisa naik sepeda nggak? Bisalah. Bawa sepeda. Naik? Bisalah. Bawa sepeda bisa. Bawa motor, nyetir. Nyetir. Apa sih kalau motor apa sih? Bisa. Ya, tapi udah lama banget, udah setahun kayaknya aku nggak pernah bawa motor. Indah, ada yang baru gabung Inter Indah. Siapa? Hai, ada anak baru. Kita ospek dulu. Mana, 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 mana. Siapa yang baru? Siapa yang baru? Apakah dia nonton showroom aku? Hai, anak baru. Kamu anak baru di sini. Mana anak baru? Siapa anak baru? Kamu anak baru di sini. Aku anak baru. Mana? Aku baru. Ih, kenapa pada banyak yang baru jadinya? Indah, kapan konten unboxing? Abis ini aku bikin ya. Aku baru nih, aku anak baru. Ya udahlah, dah. Dah, stop. Dua orang baru join. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Kok berhenti? Emang berhenti gini apa? Gimana sih join Inter Indah? Kasih tau guys. Ntar tuh kalau misalnya di akunnya pasti kayak dikasih link itu ya, link ke aplikasi itu ya. Nah, itu kan chat ke OA. Indrianto. Hai Kak Indrianto. Jangan ngambek gitulah. Masuk sekolah bola. Beng sama Pinta. Oh, Pinta kemarin itu apa namanya? Video call sama aku. Hai Pinta, yang Bengs ini siapa? Halo Kak Rara yang kemarin pertama minggu. Kak Hazmi, makasih Kak Hazmi. Kak Babai juga makasih gifnya. Inter Indah sama Celitik nanti saingan. Emang iya? Bulan depan ada video call nggak? Adalah? Indah pernah ke Padang nggak? Pernah lah, aku ke Padang. Masa sih nggak pernah? Pernah, tapi aku nggak suka ke Padang. Karena dulu aku sering ke Padangnya pas aku lagi di Kerinci kan. Dan kalau dari Kerinci ke Padang itu jalannya bener-bener belok-belok banget. Aku nggak suka. Kalau ke Jambi itu jalannya juga belok-belok. Cuman aku udah keburu tidur, baru nyampe di jalan yang berbelok. Nah kalau Kerinci ke Padang itu dia, aku belum tidur, udah jalan belok-belok. Ngerti nggak sih? Paham kan maksudku? Indah kebanjiran gak? Enggak, aku gak kebanjiran. Aku gak pernah kebanjiran. Eh, dulu pernah, tapi kosan gak pernah. Karena aku nyari yang gak kebanjiran. Ribet banget sih kalau kebanjiran. Udah nyobain bola-bola Indah belum? Permainan itu ya? Kalian udah nyobain belum? Aku belum, karena aku kayak itu ngeliat muka sendiri tuh kayak tapi nanti aku cobain deh. Indah topi kelincinya lucu kan? Iya lucu banget. Kak Indah pernah bondol nggak? Nggak pernah. Sumber itu aku nggak pernah bondol. Waktu kecil aku nggak mau potong rambut. Terus kalau rambut aku udah pas lagi potong rambut terus potongnya tuh udah kependekan, itu aku nangis di rumah kayak marah-marah sama mama. Beneran, ini serius, aku gak bohong. Kayak bener-bener aku bad mood di rumah. Terus aku nyalahin mama karena mama gak ngeliatin aku potong rambut.
Jadi makanya sekarang tuh kalau misalnya aku potong rambut tuh harus ada mama dulu. Kayak harus ada yang ngeliat kalau itu nggak kependekan. Indah jangan potong rambut tuh kan dia bilang. Aku juga gak mau potong rambut sih emang. Potong bebek apa sih? Kak Indah panjang aja ya sampai tua nanti. Iya, aku gak pernah kepikiran pengen bondol guys. I'm sorry, maaf ya buat yang pengen aku bondol. Tapi aku gak pernah kepikiran buat bondol. Dan ponian juga. Kayak itu tuh gak cocok. Aduh, tower. Oh, tower, salah. Ini apa namanya? Kastil ya guys. Siapa itu? Karifuls, hi Karifuls. Karifuls, thank you Karifuls. Kariful, makasih gift-nya. Oh, Kababe 1, Kasmi turun kedua. Tapi ponian bikin lucu. Iya, tapi kayaknya aku tuh kayak pengen ponian tapi juga pengen gak ponian. Ngerti gak sih kayak tapi ponian tuh kan kayak ada yang bakal pas lagi panjang tuh nanggung kan. Itu aku gak suka. Gimana dong? Bisa gak sih kayak tiba-tiba ada poni, tiba-tiba gak ada poni kayak Jenny. Thank you Karifuls, thank you Karifuls. Makasih Karifuls, makasih Karifuls. Ya. Yeah. Makasih Karifuls. By the way, di sini enggak ada yang soalnya. Ih, katanya SNSD mau comeback, tapi katanya belum ada yang ditentukan ya. Mana Karifuls kok? Karifuls enggak komen. Karifuls, Karifuls, where are you? Iya, rumor doang ya kan, Marsha Oshii. Ini Marsha Oshii ketua fanbase-nya. Semoga beneran comeback ya kak. Iya. Bukannya SM udah bilang enggak, bukan SM tuh bukan bilang enggak, jadi dia tuh bilang kayak emang SNSD itu ada diskusi, cuman belum ada yang ditentukan gitu kalau mereka bakal beneran comeback apa enggak. Iya enggak sih? Ya kan aku bacanya gitu sih. Kak Indah, aku izin leave ya, mau kerja dulu. Oke, okay, semangat kalian. Bye-bye. Marsha Oshii, tolong Anda fokus jualan bakso saja. Biasanya Kak Indah siapa? Yuna! Yuna, Yuna, Yuna. Aku pengen beli foto card gitu Yuna, tapi di mana? Soalnya Yuna enggak ini kan. Terus aku berpikir apa aku cetak sendiri aja. Aku mau gantung di belakang deh. Aku suka Yuna, aku juga suka Yuna. Bias itu apa guys? Oshi, Oshi, Oshi. Kak Indah pamit bobo ya, disuruh mama chicken nugget. Oke, okay, bobo ya nak. Good night. Mimpi indah. Oh, semacam Oshi gitu. Ini kakaknya beneran gak tahu apa, so gak tahu aja nih Kak Andi. Bias aku Kak Indah. Bias Oshi ya. Karifanda. Itu pajangan doang atau emang beneran tower? Pajangan doang. Itu apa sih? Kak Hasmi, mantap. Kak Hasmi. Aku beneran kayak lihat dia tuh di bawah itu pajangan doang atau apa sih? Ha! Kak Hasmi, thank you. Mantap Kak Hasmi nih.
Makasih Kak Asmi ya, makasih Kak Asmi. Ayo semuanya bilang makasih Kak Asmi. Gantungan kunci. Kak Asmi keren. Oke, gila. Pantas Boris bisa lengser. Makasih Kak Asmi. Kak Asmi, thank you. Karifuls juga, makasih ya Karifuls tadi. Karifuls ini emang gak komen ya? Marsha, tag Marsha. At Marsha. Jangan sampai Marsha melihat ini. Indah, jangan lupa ambil gift ya. Iya, oke. Okay. Lapor aja kalau giftnya belum di unboxing, berarti kayak aku belum emang belum terima. Atau kayak aku sebenarnya terima kemarin kan, tapi aku tumpuk dulu. Ngakak. Kenapa ngakak? Kareka putra supirnya Indah kan tuh ngelunjak kan, yang lain tuh pada ngelunjak. Udah stop. Marsha bersin di rumah nih pasti. Amber Pink udah masuk belum Kak Indah? Gak dapet guys Amber Pink, jadi akhirnya aku gak beli Amber. Gak jadi Amber, Amber, Amber kan beneran. Akhirnya aku gak beli karena gak ada warna pink. Warna itu gak bagus, kayak warna apa sih? Gak bagus. Maksudnya maunya yang warna pink. Pinknya tuh harus gini kan. Aku nyari yang gini, tapi gak ada kayaknya orang produksi pink yang begini. Dah stop, jangan ada yang komen Amber, bukan Amber, Amber. Amber kali ya, Amber FX, FX. Amber Pink. Udah aku cari, tapi ada sih, cuman mahal banget. Enggak mau, enggak dulu. Enggak dulu, kalau mahal enggak dulu. Kan itu keinginannya tuh harus warna pink dan harus sesuai kantong. Gak dulu. Ya punya gayung lapeng, gak punya. Di toko plastik bejibun. Iya bejibun, tapi pinknya tuh pink ngejreng gitu loh. No, no, no. Ayo kita give Baskom sekali. Itu kocak banget sih kalau tiba-tiba ada yang give Baskom ya. Kayak, why? Indah locknya penuh sama Hasmi semua. Aku tau Indah pasti mau pinkup, pinkup, pinkup. Pink lembut, yes, yes. Pink lembut, baby pink, baby pink sih biar keren. Pink lembut apaan? Gila, maaf Dip. Udah butuh semen sama batu bata nggak? Buat apa? Cika, tut kakak suka cika-cika. Kainda punya kaos pink berapa? Berapa ya? Banyak lah. Enggak sih kayaknya. Apa? Muka aku warna pink guys. Ngeliat enggak? Harus lihat sih. Chan. Lucu kan? Pink. Dulu juga warna pink dikasih sama temen aku. Aku pakai mulu. Terus sekarang aku baru beli warna pink. Terus kemarin mama aku minta tukar sama punya dia juga warna apa ya, warna coklat kalau nggak salah. Nggak mau lah aku, kayaknya ini cute, so cute like. Ah, tapi aku nggak berani kalau bawa ke masjid gitu, kayak ngejreng banget gak sih. Buat di rumah doang, kaos jadahnya nggak pink. Kasihan mama. Iya, ih mama tuh dia gak suka warna coklat, terus dia minta tukar sama aku. Gimana ya, namanya egois.
It's cute. Enggak. Udah dong, Andi tunggu aja debut lagi. Ganache, Karipuls, makasih Karipuls giftnya ke Ganache juga. EXO sih aku suka banget Pink. Siapa? Adam Maula. Aku boleh jadi adiknya kakak? Boleh, video call ya. Hati-hati warnanya luntur pas. Oh, tentu saja tidak. Ini premium. Enggak lah, ini udah berapa kali cuci tahu. Enggak apa-apa. Enggak luntur warnanya. Pas. Kayak bisa gitu kan warnanya kayak pink gini. Ini siapa sih yang ngide? Ampun, mau salim. Kualitas terbaik ya. Bagus banget gitu. KLD, I'm back. Emang ada yang sadar dia pergi? Aku gak sadar, KLD. Pink ke premium, yes. Indah, saya mau custom gitar warna pink. Oh iya? Dulu? Dulu, aku kan gak bisa main gitar. Tapi aku ngeliat, dulu kan ngetren banget tuh gitar yang bisa di custom yang ditulis-tulis terus ada warna pink. Aku pengen beli, tapi aku gak bisa main gitar. Terus aku sempat beli gitar, terus kayak aku kira bakal mudah belajar. Nyerah. Gak belajar gitar, selesai. Nantinya taruh di mana guys? Taruh di medsos aja dulu, ntar aku nge-like kah? Enggak kan? Nge-like gak sih guys? Hiu piu piu. Gak ada telepon. Halo? Halo? Apakah nge-like? Nge-like gak? Nge-like gak? Guys. Go. Mana? Udah gak sih guys? Yay, kok yay? Delay dikit. Udah, ya sudah normal. Udah. Halo. Halo guys, apakah kalian bisa mendengarku? Ih, pengen nyoba yang radio gak sih? Kayak bisa baringan tidur bahan gitu sambil ngobrol. Kayak seru banget pasti. Udah aman. Bisa kan? Iya kak, radio dong. Emang seru ya kalau dengerin radio? Kalau aku sih mungkin ngantuk ya. Aku anaknya nonton, bukan denger. Kayak aku dengerin musik tuh jarang banget kecuali kalau lagi latihan JKT. Yaudah kemarin aku belanja sama mama, beli baju banyak banget guys. Enak, seru banget kalau ada mama tuh semuanya. Kalau aku sendirian aku gak pernah belanja, kalau ada mama aku baru percaya diri mau belanja. Karena gak tahu ya, aku tuh kayak harus mama dulu gitu. Kenapa ya? Dulu aku masih kecil. Aku tuh belum bisa 20 tahun. Aku tuh masih kecil. Terus mamaku kemarin pergi ke Jakarta itu kayak cuman 2 hari. Terus cepet-cepet pulang karena dia gak mau rapid antigen lagi. Kan 2 kali 24 jam kan? 20, 48 jam berarti. Jadi dia tuh kayak bener-bener udah segitu doang, terus dia langsung balik. Dia gak mau rapid antigen lagi. Emang kelakuan. Parah banget. Aku lapor ke papa, dia harus rapid lagi.
suruh ya swipe. Gak boleh ditiru guys, itu gak boleh ditiru, itu gak boleh ditiru, itu gak boleh ditiru. Nakal namanya. Aku masih 19 tahun. Oh iya, ih seru banget masih 19 tahun. Aku bentar lagi 20 tahun. Terima kasih Kak Hazmi dan Kak Riful. Telat banget ya itu LG, siapa sih? Anaknya juga nakal. Lah aku 17, sudah diam. Tolong Kak Hazmi, bisa diam tidak? Kak Indah, Kak Ayu titip salam. Oh, Kak Ayu lagi sibuk banget gak sih sekarang itu sampai skip showroom. Tes swab, swab itu wajib tapi gak tiap hari juga. Baru juga ngomong, siapin duit buat beli kaos birthday Indah. Tunggu birthday t-shirtnya. Oh, mulai ketawa. Udah desain belum? Kok kalian bahas itu? Jangan warna pink ya. Enggak warna pink. Indah, aku duluan dulu dicariin dosen. Oke, jam segini kuliah. Aku suka kaos pink. Emang iya? Gimana rasanya kembali lagi ke showroom? Seru banget. Seru banget. Kayaknya serunya kalau sebulan sekali deh showroomnya. Kenapa aja bebas? Giveaway birthday t-shirt Indah gimana Kak Hazmi? Ini Kak Hazmi kenapa lagi baik banget sih ya? Indah yuk radio aja yuk, kamu kan belum pernah. Iya besok ya, besok deh. Iya besok aja, soalnya aku kayak pengen memperlihatkan wajah aku sekarang. Kak Indah twitternya udah dijual. Besok aja deh radio. Maksud aku bukan besok, kayak bener-bener besok. Besok kamu kan BDINY. Kak Indah TikTokmu berdebu. Iya, bener, udah tenggelam. Iya. Kak Aat, ada Kak Aat. Kak Aat, hai. Lupa password ya. Indah Twitter sama IG udah dijual. Enggak. Indah butuh admin enggak? Ini kocak nih, siapa tadi yang ngomong? Bentar aku mau lihat. Kak Indah butuh admin enggak di Salma? Iya, aku butuh admin, please. Kalau kamu sebulan sekali mau tumpengan tiap bulan. Iya enggak sih Kak LD? Ide yang cemerlang banget enggak sih? Iqbal Nur 2-3 lempar tawar ke Aldi dan Skaver. Kenapa? Keren tau. Bu saya diam ya. Indah sih fast respon ngedebat. Iya, kalau kakak aku tuh kayak udah tau kan, si Ashel sering bilang aku tuh let banget kan. Sebenarnya tuh enggak, aku emang niat gak mau balas aja gitu. Aku pernah lihat quotes gitu, quotes kan kayak tulisan gitu, kalau dia bilang kayak gini, aku tuh sebenarnya selalu ada di handphone, aku tuh fast respon banget, tapi tergantung kalau misalnya aku misalnya telat bales, itu berarti aku emang niat telat bales, bukannya parah sih, parah banget kan. Dan
Wek, Indah butuh antar jemput. Enggak, makasih kan Om-Nom, aku udah sama Marsha. Kan Om-Nom mau bareng kita. Indah, yuk. Aku temenin ke KUA. Iya. Oke. Pantas DM aku gak pernah dibales. Iya, aku sengaja. Kalau gitu kamu give. Kak Indah suka nonaktifin notif chat gak? Yes! Yes, I am. Kariski KJ, makasih Kariski KJ gift-nya Kak Bambang, bucinnya Indah juga. Makasih Bambang, bucinnya Indah. Ih, aku kan kalau di kosan aku tuh kayak gak pernah punya kosan yang ada TV-nya. Tapi aku tuh kayak pengen banget, aku pengen nonton Doraemon hari Minggu. Jadi kayaknya aku bakal Maret atau April deh, aku mau pindah kosan yang ada TV-nya. So fun, aku mau nonton SpongeBob. Dari HP aja kak, nggak mau, nggak kayak nggak kerasa gitu. Ih kakak, jangan ribut dong. Ini aku punya TV, nggak punya, karena aku ngerasa kayak nggak penting. Tapi sekarang kayak penting, aku mau nonton Doraemon. Emang sempet dia sih, nggak sempet. Indah, rumah umanya Bri udah keluar. Oh ya. TV di kamar adalah bentuk buang-buang duit. Iya, makanya kayak aku tuh main handphone. Soalnya sekarang di kos di Jakarta tuh udah gak ada kan, jarang gitu yang ada TV-nya. Ada sih, tapi kayak mungkin pricey. Gak tahu sih apakah aku bakal beli. Apa beli aja enggak sih guys, kayak beli terus daripada bayar lebih mahal kan, mending beli terus ntar bawa pulang kalau misalnya udah selesai. Hari ini tidak banyak member showroom ya, aku aja guys beli. Kemarin aku request AC sama mamaku terus gak boleh. Sebenernya aku punya, cuman tuh kayak aku tuh pengen punya kos yang kayak kosong, bener-bener kosong. Kalian pernah gak misalnya, aku pengen desain semuanya dari awal tuh aku yang beli gitu. Tapi kata mama aku gak boleh, kamu hobi pindah-pindah katanya. Padahal seru, aku mau cat warna pink, terus nanti beli apa gitu. Hah? Kosong? Iya, yang kosong. Kontrakan dong. Itu mah ngontrak kalau kosongan. Ih, ada tahu. Emang iya ya? Nggak ada ya? Apart aja. Nggak berani. Pindah apartemen. Nggak, aku nggak berani. Nggak berani aku sendirian. Kayaknya aku yang paling gak mungkin tuh pindah ke apartemen deh. Karena takut. Ih, kalian gak takut apa kalau misalnya disuruh tinggal di apartemen? Karena aku sering dengar kayak cerita horor gitu. Dan kalian tahu aku penakut banget. Kemarin kan, aku kan nginepnya di hotel sama mama. Terus kayak ngeliat koridor. Koridor gak sih? Ya, koridor tuh kayak serem banget gitu gak sih? Gimana caranya aku pulang malam-malam sendirian ngelewatin itu? Rusun, Kak Indah, ya makasih loh Kak Lambang, makasih tuh Kak Lambang. Apartemen tuh horornya beda. Iya kan? Nanti di lift ada bau. Iya, soalnya aku juga ngeliat kayak selebgram gitu juga cerita walaupun apartemennya tuh bagus, ada aja gitu.
pernah dikejar zombie di koridor. Oke, okay. HRVN. Kosan juga serem gak sih? Enggak, kalau kosan gak serem sih. Iya sih, kalau kosannya tergantung ya. Ntar aku udah tembok belakang kamu tiba-tiba gerak. Lah gimana gempa bumi dong? Kalau tembok gerak-gerak tuh gempa bumi. Like, ah, like. Like, biasalah. 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 Ida ganti wifi. Biasalah. Nge-lag, biasalah. Jam berapa sih ini? Biasalah. 8.40. Tadi aku mulai jam berapa sih? 6 belum beli wifi bener. Biasalah. Biasalah. Ting-ting. Biasalah. Biasalah. Ih, pasti enak kalau showroom juga. Oke, sambil ngeliat HP. Gak mau. Biasalah. Udah gak, guys? Masih nge-lag gak? Masih nge-lag gak sih? Jawab gak? Oke, lancar. Biasalah. Seru banget gak sih ngomong? Haha. Mak galak banget. Gak ngelag. Iya, coba kita bahas apa lagi? Aku gak tau lagi mau bahas apa. Biasalah. Wifi emang suka nge-lag, sabar aja. Mengapa semua menangis? Menunggu Indah ngomong biasalah 2 jam. Biasalah. Tilang. Showroomnya sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? Sekarang udah berapa jam aku showroom? Beli ember buat apa? Buat beli aja, kenapa emangnya aku mau beli? Gak pernah ketemu Buara itu buaya itu ya. Indah, aku udah kirim ember ke Indah. Beli ember karena lucu cek. Iya. Buaya ara. Oh, buara. Oke. Okay. Siapa dong? Ria Hamid. Hai Ria Hamid. Kak Indah mau gayung lope warna pink gak? Tergantung kalau lope pinknya baby pink, boleh deh, bisa dipertimbangkan. Beli ember di manahan? Indah kamu keindahan. Kalung pink lucu kali ya, lucu banget semuanya warna pink lucu. Walaupun dia barang apa kek gitu lucu warna pink. Setrika aku juga warna pink, guys. Aku menemukan kepingan baru. Ini ada brandnya gak sih? Lucunya. Kepingan baru ya, kepingan baru. Ini bener kan? Harusnya bener sih.
Shopping Malat. Dah nanti Ramadan pas sahur showroom. Ih, tahun ini berarti aku puasa itu ya, puasa sendirian. Sedih. Kenapa nggak acal-acalan aja, Randy? Ini dia ngasih aku. Si sedih ngasih aku gift. Makasih, si sedih. Bagas Koro juga makasih, Kak Bagas Koro. Kak Indah jangan sedih. Tahu semurup Gina Sania. Taulah. Oh iya, kan tahun kemarin mah pulang kampung ya. Iya, tahun kemarin kayak pas banget gitu pulang pas lebarannya. Itu aku nggak nyangka banget sih bisa dapat libur lama. Sini ke Kayu Aro, Kak Adip. Hayu, pingke-pingke Alfanya kah? Emang punya? Liga maksudnya apa sih? Hah? Liga maksudnya apa sih? Apa sih? Maksudnya apa sih? Gak punya. Ya udah. Cuma ada jokes. Aku udah ganti Alpha Pink, suka nggak? Mana? Kak Dimas. Ah, Kyo itu dia punya. Itu apa sih? Itu dia pegang like stick kah? Ah, Kyo. Namo kiyawa. Kiyawa. Namo kiyawa. Aku. Kalambang. Iya, oke, lucu. Kami, Seven. Kiyawa. Opoku kalkulator pink. Apa aja ya, kalkulator juga boleh deh. Salam dari Sarolangun, Ria Hamid. Oh, hai Sarolangun. Kamu tahu Kam Sosia enggak? Amelia Soleha Syaihu. Yang itu, tahu enggak? Kalau tahu berarti kamu beneran orang Sarolangun. Indah, sapa aku dong. Hai, Orenji. Ini Kak Baby. Eh, siapa ya? Iya, kalau enggak salah Kak Feni manggil Kak Baby Orenji. Salam dari Medan, Kak Indah. Horas Medan, Bambang Bucinnya Indah. Salam dari Teluk Samoa. Betul, besok showroom sama geng kami dong. Indah lebih kacau. Kami geng kami. Kami mulu. Ya aku pengen showroom sama ini. Ih, kemarin tuh aku ngajak Well showroom. Jadi enggak ya? Parah banget ini, aku enggak disapa Iqbal Nur. Udah tadi. Kalian udah makan apa belum sih, guys? Ih, enggak showroom bareng Well. Enggak pernah ya. Aku kayaknya Marsha, Catherine, Ashel. Aduh, setemu waktu saya ngeliat mereka. Aduh. Tapi kelinci kemarin lucu kan? Lucu banget. Buat tanggal 20 masih bisa video call gak sih? Bisa video call sama siapa? Marsha ya? Bosan. Indah, parah banget, gak nyapa Elmi, hai. Showroom sama Kalista. Ih, kok banyak yang bilang sama Kalista sih? Kalista kan sering showroom sendiri, dia gak pernah bawa teman. Emang dia mau showroom sama aku? Maukah?
Kalista? Showroom sama Kalista dong, banyak yang bilang Kalista. Kalista sering banget showroom gak sih? Kak Bambang bucinnya indah, makasih kak giftnya. Alfa aku pink gak tuh? Itu bukan pink. Dindawa itu bukan pink. Kak Alfa Cika yang lucu banget. Pink, 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 pink. Karifuls, itu Karifuls kayaknya nggak lagi di Kasmi, Kasmi ganti warna pink. Kasmi itu lucu banget, kayak rambutan rambutnya. Kak Babai, Kak Rizky, Kak J, Kak M, Yuf, Kak Yogi. Kalau nggak warna pink turun. Tahu Koto Majidin sama Bluey? Tahu, temen aku dari Bluey, namanya Aurel dan Cory. Sobat Halu, hai Kak Sobat Halu, yang dibaca cuman yang kenal kayaknya. Oh, oh my god, Kak Sobat Halu, hai Kak Sobat Halu. Kak Sobat Halu, sorry. Hai Kak Sobat Halu. Bukannya begitu, tapi begini. Kak Sobat Halu, hai. Hai Kak Sobat Halu, jangan marah. Kak Sobat Halu, hai. Jawab Kak Sobat Halu, jawab. Jawab. Bahas masa kecil Kak Indah di Jambi. Ria Ahmad, jangan marah Kak Sobat Halu. Iya Kak Sobat Halu. Kak Sobat Halu, Kak Sobat Halu, jawab. Kak Sobat Halu masih di sana kan, jawab. Ntar, aku harus ngurus Kak Sobat Halu, dia marah. Kenapa Kak Sobat Halu bilang aku cuman jawab, cuman ngomong sama yang aku kenal. Aku gak kenal sama mereka siapa. Harendi biasalah, ya biasalah. Kak Sobat Halu mana? Kak Sobat Halu di mana? Tuh, Kak Sobat Halu. Kak Sobat Halu, hai. Biasalah. Biasalah. Diajak collab Kalista tuh. Emang iya? Kalista ngajak aku collab. Oh my god. Oh my god, so fun. Greshanin, dah. Greshanin, dah. Chat apa? Aku gak apa-apa begitu. Kareka, itu ungu. Kasmi. Kasmi, itu telinganya doang yang pink. Lo yang ngajak siapa sebenernya? Emang aku? Aku gak mau ngajak, harus dia yang ngajak. Yang tadi aku gak ngajak. Kyle di pink, apaku udah pink belum? Itu bukan pink, Kak Iqbal Nur, itu bukan pink. Bisa, udah pink, ya udah pink. Si sedih, lumayan, lumayan lah pinknya. Ini pada nyari Ava Pink gimana sih? Iya kan? Aku sampai sekarang belum ngerti gimana cari Ava. Ava. Otw ganti Ava biar gak pink. Avaku. Rek panahnya pink ya har. Kahar. Kahar. Jadi review Ava ya bun. Iya, ini harus direvisi nih. Yang gak pink nih gak bisa join. Gina Sania sewa baju mayoret boleh. Apa sih? Oh iya, dulu dulu pas aku jadi mayoret, kalau di cringe itu kayak, kalau misalnya udah selesai dipakai itu kayak disewa-sewa gitu kan. Lucu banget. Kalian gak ada yang pernah punya foto aku jadi mayoret kah?
Apa aku spesial, Kak Jipo? Silakan meninggalkan tempat itu warna ungu. Karipulus juga udah itu warna pink apa enggak sih? Karipulus. Bye bye, itu udah pink. Yang bawah yang pada enggak pink ah. See you next showroom, Kak Jipo. Dadah, Kak Jipo. Ini pink atau ungu? Itu telinganya ungu, tapi bisalah badannya pink. Apa aku pink? Dinda Wai, kamu gak bisa lihat warna. Dinda Wai. Ada masalah apa kamu? Gak boleh keluar. Aku gak 100%, tapi aku pink. Capung ID. Hai, Kak Capung ID. Capung underscore ID. Indah dicariin mama aku. Hai tante, ada Dev. Hai tante. Hai. Aku udah cukup lotso belum di mata kamu? Enggak, itu enggak lotso sama sekali sih. Pipi kamu pink. Iya, mungkin karena ring light-nya ya. Hai, senangnya nama aku disebut. Hai. Maaf, baru join lagi habis masukin motor ke Hasbi LH. Gue tahu biar kalian di notice ke Ham dan 48 Chan. Gimana? Coba. Lucu banget. Halo, Heki Sang. Mana Heki Sang? Kapan ya nama aku disebut Kayovan? Hai Kayovan. Aku ganti nama jadi Hai. Ah, kenapa? Hai. Aku udah pink tapi luntur. Gak premium. Halo, mana? Tutorial di notice dong Ahmad Ihya. Hai Kak Ahmad Ihya. Aska MNT4. Hai. Aku mau hai dulu. Takutnya nanti pada bilang aku enggak itu. Ngadi-ngadi. Ya, wifi aku nge-lag. Hai Kisang, baru selesai video call katanya. Sama siapa? Sama Cishani kah? Cishani hari ini video call. Cuma si Cianci aja. Cishani ya. Mohon maaf adik-adik sudah mengantuk nih. Boleh tidur, silakan tidur. Absen. Kita emang sekarang jam berapa? Kita selesai jam 8.57. Udah 8.57. Welcome, comment. Rame guys. Besok libur. Besok aku gak libur. Besok aku bedi. Orang aku dong di rumornya Raka Dani. Kan udah tadi. Aku, Kak Elmi, hai. Showroom bareng geng kami lagi dong, Ria Hamid. Ya, oke, okay. Nanti ya. Kak Indah, aku mau nanya, makasih udah jawab. Aku udah pink, Kak Indah, pada apa suka martabak? Suka. Keluarga aku sukanya martabak, keju, susu. Gak pernah yang lain, yang coklat keju tuh gak enak. Keju susu superior. Enak banget. Indah showroom sama Cinha. Indah kabel lampunya gimana? Kabel lampu? Kak Indah nyebutnya martabak sayur atau telur? Telur, martabak Mesir. Aku nyebutnya martabak Mesir, guys. Kalau di Jambi tuh kayak
aku mau makan martabak Mesir, bukan martabak telur. Iya, beneran. Martabak Mesir, sumpah. Emang di sini gak ada martabak Mesir? Martabak Mesir. Lihat deh di Jambi itu martabak Mesir. Martabak Mesir, sumpah. Indah suka ketoprak nggak? Nggak pernah nyoba, nggak suka. Bukan not my style. Kok Mesir sih? Ih, Mesir. Kok salah sih? Nggak pernah nyoba, kok nggak suka. Ih, pernah. Ketoprak, main aku coba. Maksudnya apa nih? Ketoprak enak, ketoprak kayak biasa aja. Gado-gado lebih enak gado-gado daripada ketoprak. Mirip kan? Indah suka putu nggak? Suka dong. Kalau di sini bilang martabak Mesir diketawain. Iya, aku nggak pernah nyebut martabak Mesir. Kami juga diketawain di sini, kami. Kita. Ih, salah nggak sih? Sebenarnya aku bener. Kami itu aku dan dia. Kita tuh termasuk yang diajak ngomong. Indah, kita musuhan kalau nggak suka ketoprak. Oke. Prayitno-nya Indah. Oke, sekarang kamu musuhku. Udah cocok sama Shani banget. Kenapa? Shani suka apa? Indah, kamu tim push atau pull kalau buka pintu? Tim kalau tulisannya didorong, aku narik. Pokoknya, tapi yang enak tuh di... Dorong gak sih? Kayak, daripada narik tuh kayak... Narik tuh butuh tenaga, kalau dorong tuh kayak tinggal gitu. Kalau narik tuh kayak butuh effort like gitu. Tim geser nyimak orang tambang. Iya. Kan enakan didorong sih. Didorong sih effortless. Iya bener banget. Kayak yaudah tinggal gitu doang. Tapi ada pintu yang ngelawan kalau nggak sesuai tulisan. Iya ada sih. Itu malu sih kalau misalnya gitu. Indah, rekomen makanan Jambi dong. Nasi gemuk. Mantap. Indah, ubur-ubur pink bukan sih. Ubur-ubur SpongeBob, iya pink. Citra Ayu siapa? Ahmad S. Kalau aku langsung tembus ke pintu, di pintu. Ih, serem ya. Tuh banyak yang request showroom sama geng kami, mantap. Geng kami. Itu udah official ya, geng kami. Di Jakarta ada nggak sih ya nasi gemuk? Beli aja nasi uduk, terus dikasih kacang, telur rebus, apa lagi ya? Sambal, teri, apa lagi? Timun, timun nggak sih? Iya, yeah. Telur udah tadi. Pintu auto kebuka sih paling enak. Iya, yeah, benar. Bedanya sama nasi lemak apa dah? Geng kami harus masuk JKT48 TV Kak Indah. Ide bagus. Sekarang mention ke JKT48 official. Cepat. Ini perasaan aku aja apa dia jadi miring begini? Aha. Kan guys. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Up.
Bentar. Eh, ih kenapa guys? Sumpah-sumpah kenapa? Kamu baru aku beli tahu. Jangan membuat saya emosi. Ini apa sih? Ini apa sih yang rusak dong? Ah, jangan rusak. Enggak sih. Kenapa dia jadi merem begini? Aman. Oke, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Aku lupa. Atin mana? Atin? Atin? Mereng. Kenapa salah mereng? Mereng emang miring. Mereng. Mereng. Kan harus biasa dengan kalimat aku yang berbeda ya. Miring. Oh iya, geng kami JKT48 TV ya. DM. Kasih ide. Kan dia menerima saran kan? Miring, udah stop. Mereng, mereng tuh terbaik. Mereng guys, mereng. Geng kami JKT48 TV. Apa emang kalau misalnya kontennya berempat mau ngapain? Coba mau ngapain? Coba. Tim mereng. Mungkin tuh galau tuh merah. Ih jangan gitu, aku malu. Jahat-jahatan. Oh, kan. Ih, kenapa sih lu? Ah, no. Up. Oh no. Ternyata ini yang gak kuat. Harusnya sih ini udah bener ya. Nah, tuh dia gak gerak-gerak lagi. Okay? You okay, bro? Okay. Di antara gen kami siapa yang paling jahat? Semuanya. Ini nge-lag gak sih? Kok pada diem? Kenapa kalian diem? Siapa itu gift? Kasih Rainur. Hai Kasih Rainur, makasih giftnya. Kak Dinda Wai juga makasih. Dinda Wai maksudnya. Bambang bucinnya indah, makasih Kak. Kak Yogi juga makasih, Kak Yogi. Yogi, Kak Yogi. Aku lagi ngaji. Subhanallah, Kamoris. Miyuki, hai Miyuki, lucu banget temen. Miyuki, kamu gak ngantuk? HP aku 6% kak. Iya, nanti kita selesain jam. Tadi kita mulai jam 7:30, berarti 9:30. Bosan gak? Kalau bosan, udah aku matiin deh. Bosan gak? Dengar yang kepenting ini. Kuliah tahun ini, tentu saja kalau nggak kuliah tahun ini aku dimarahin mama. Kalau aku nggak kuliah tahun ini aku nggak bisa pulang ke Kerinci, nanti aku dimarahin nyantan aku nggak kuliah.
Syarat pulang ke Kerinci adalah aku harus kuliah dulu. Kata mama. Mau ngambil jurusan apa, Indah? Aku mau ambil jurusan... Ada deh. Si sedih ini di Kerinci kan, tapi aku nggak tahu mukanya, jadi kita nggak mungkin berpapasan ya kan. Oh my god, I know you, nggak mungkin gitu kan. Mantap nih, sampai tengah malam bisa nggak si takut dia pulang jadi hukum nggak. Mungkin jurusan Jakarta Jambi aja lucu banget. 6/10 buat jokesnya. Kuliahnya di Jakarta, ya iyalah di Jakarta, di mana lagi? Kamu gak mau beli video call pun dah. Terbalik ya sebenarnya. Oh my god, did you see the new girl? What new girl? We're there. Hahaha, nge-lag. Kok tembok? Hah? Kok ada tembok? Mbak? Kedengaran gak sih guys? Ngakak banget. Kayaknya gak ada akhlak, luar akhlak 0%. Aduh, entar lucu banget. Fix nasi padang karet 2. Kenapa sih? Bentar. Kamu ngerasa gak kalau kamu tuh cantik? Gak prayut. Enggak, di mana adabmu? Itu siapa sih? Nanti aku mau rewatch, gimana ya? Udah stop. Nah, jangan ada yang ngejokes itu lagi di ini. Ah, jangan bahas itu lagi, aku jadi ketawa. Ha ha ha.
2.166 orang tahu apa yang dilakukan mbak-mbak tadi. Ada siapa ngasih gift? Kak Manatsu. Makasih Kak Manatsu. Kak Manatsu denger gak tadi? Untung aku gak tahu itu siapa. Indah, ketawa bikin ular. Udah, stop, stop. Indah. Stop, nanti kotak ketawa. Itu Kak Hasmi kasih ini. Kak Hasmi makasih. Udah. Ya, kata tuh Mbak siapa weh? Enggak tahu weh. Tahu siapa weh? udah gak lucu lagi. Kasmi, makasih gift-nya lagi. Nasi padang gak rendang sama tunjang, fix dia. Itu kenyang apa masuk angin sih? Guys, orang. Tapi kan tadi lagi nge-lag, kok bisa masuk sih suaranya? Kocak banget pas bilang mbak. Ya kan kaget. Ada, gak ada yang mau dibahas lagi. Udah panas nih. Gak nge-lag pas hack gitu. Banyak abis kerokan jaga pos. Ya muka aku jadi pink, ganti warna dah. Ganti si warnanya. Kelabus. Ah, inilah. Tip salam buat mbaknya. Udah guys, udah gak lucu lagi. Udah nanti ketawa. Coba bahas yang lain karena sudah selesai. Kotak tertawaku rusak. Aku masih ingat bunyinya. Keinget tuh. Terngiang-ngiang ntar. Makasih udah bikin Kak Indah ketawa ya. Kak Indah pernah lihat hantu? Enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah deh, enggak mau. Terima kasih mbaknya. Nanti aku mau lihat lagi, pokok fix banget sih, aku mau lihat lagi. Menit keberapa itu, tolong nanti di komen ya. Biar aku tinggal ngeklik. Tips om, kalau aku mau ngirim mbaknya nasib aja.
cocok banget mbaknya, mood banget sih. Ya Allah, Kak Indah mau lihat hantu. Sekitar 1 jam 5 menit. Mbaknya nonton serem gak ya? Enggak lah, kayaknya gak tau, gak ada yang salah. Aku mau pergi kayak gitu. Jam 40-an palingan. Udah lama ya aku showroom. Belum kan guys? Aku malas banget turun. Jam berapa sekarang? Kak Hasmi, makasih Kak Hasmi gift-nya. Banyak banget loh ini Kak Hasmi. Makasih banyak ya. Thank you. Kosannya hening banget. Nah, padahal tadi pada bilang ribut. Indah, Selasa rambutmu mau diapain? Emang Selasa ngapain? Pajama. Oh, Selasa pajama. Hah? Iya kah? Oh. 21 21 Mei. Oh, shi. Kalian percaya gitu? Aku percaya. Aku kalau 11 11 suka gitu. Sembilan menit lagi guys, kalian mau dibacain apa enggak? Yang 1 sampai 100 gak usah lah ya. Enggak usah capek, jangan capek ntar baca, enggak usah. Tuh enggak usah, ih siapa yang bilang enggak usah. Gak usah, kamu udah cukup lola. Oh, so cute. Bacain gak Indah biar semua mimpi indah. Oke, ini pro kontra. Ayo, siapa? Aku bacain nomor 100 aja. Siapakah nomor 100? Ini aja. Pilih angka random. Aku sebutin. Aku baca yang ke-100. Ke-100 ada Kak Di, kok aku? Hai, Kak Di, kok aku? Kok aku gak lihat komen kakak ya? 74 74 74 Kak Lambang. Kak Lambang nomor 74. 65. Gak boleh cheat ya, gak boleh milih nama sendiri. Ramaditya, oke, hai Kak Ramaditya. Lanjut, 51, 51. Karyo milih nama sendiri. Nomor 2, oke. Nomor 2 kan kelihatan di sana ada Karifuls. 671 angka. Bambang bucinnya Indah. Ayo lagi 82. Oke, 82 kita lihat 82 ada siapa? 82 ada Rifanda Yugatama. Iya, Rifanda Yugatama. Halo. Siapa lagi? Nomor 18, suara dong nomor 18 itu ada Kak Ihwan Maulana. Ihwan Maulana, selamat terpanggil Ihwan Maulana. Ada siapa lagi? Ada nomor 58 ya, saya baca nomor 58. 58 itu ada drummernya Raka Dani. Yo, drummernya Raka Dani. Halo. Hehe, makasih Kak Indah ya. Oke. Siapa lagi? Aku tutup mata dulu, nanti aku buka. 34. Oke. 34 ada siapa? 34 ada Rifai sayangku. Rifai sayangku. Halo. Lanjut. Siapa lagi?
71 tadi sudah saya bacakan, Min. 71 please, sudah saya bacakan 71. Anda tidak nyimak, Inanda. Aku nomor berapa ya? Tidak boleh milih nomor sendiri. 25. Oke, 25. Kita lihat nomor 25 ada siapa? Ada Opep. Opep, selamat nomor 25. 7 Min, 7 itu ada siapa? Di siapa itu? 39. Oke, 39. Kita lihat 39 ada siapa? Ada sobat halu. Sobat halu. Halo, sobat halu. Benar kan tadi? Saya lihat 39. Ayo, siapa lagi? 10 Min, 10. 10 kita lihat ada Reka Putra, supirnya Indah. Iya, selamat Reka Putra. Yang komen 17. Oke, kita lihat siapa yang ada komen 17, baru saya baca. 17 tuh Min. Oke, 17 kita lihat ada MU First. You First. Oke, MU First. Halo MU First. Ayo, ayo, 5 kesempatan lagi. Kita berikan 5 terakhir ya, 5 terakhir. Ayo, siapa ini? Siapa ini? Cepat komen, saya lihat nanti. 5 terakhir. 1, 2, 3. 2, 3. Kayaknya tadi 2, 3 sudah saya baca. Apa belum? Saya lihat dulu 2, 3. Siapa 2, 3? Ada Ahmad Ihya. Ahmad Ihya, hai. Ahmad Ihya, ya. 4 terakhir ya, 4 terakhir. Empat terakhir siapa ini? Cepat. 55 kita lihat 55 ada siapa? 55 itu Pacman. Pacman susah sekali baca namanya, itu bulat-bulat itu. Pacman, halo Pacman. Ya, 3 terakhir. Siapa ini? 3 terakhir. 48. Oh iya, biar 48 banget ya. 48 itu ada siapa ya? Sande Sande, halo Sande Sande, selamat, ada 3 terakhir. Dua lagi, saya tutup mata dulu, saya tunggu kalian jawab. Dan ketika saya buka mata, saya akan melihat angka 99. 99 itu ada Tomo ORG DPK. Oke, Tomo ORG DPK. Satu terakhir, teman-teman. Kita sudah berada di puncaknya. Satu terakhir, ada siapa? Satu terakhir. Oh my God, saya sangat merasa deg-degan. Satu terakhir, cepat, cepat, cepat. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, saya bingung sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7. Oke, siapakah yang berada di 87? 87, kita lihat ada Rifanda Yuga Tama. Kayaknya saya sudah nyebut deh tadi. Rifanda Yuga Tama, selamat, selamat, selamat. Ya, bagi yang belum berkesempatan, bisa di lain waktu ya. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih, jangan gundah. Kita masih ada waktu yang lain, nanti saya showroom lagi. Semuanya terima kasih banyak sudah menonton showroom saya malam ini. Sangat seru sekali ya. Seru banget sudah. Seru sekali sudah. Saatnya saya ini, terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang sudah menonton dan memberikan saya gift. Sangat seru sekali. SS. Oh, kita ada sesi SS terakhir. Gimana caranya? Saya tidak tahu ini. Cepat. Sudah semuanya, terima kasih sudah nonton. Makasih guys. Aku mau rewatch ini dulu, kayak mbaknya tadi yang sendawa ya. Makasih semuanya. Seru banget hari ini. Nanti kita showroom lagi radio. Mau kah?
Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you, Ryorobun. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Goodbye. Bye. Arigatengs. Sampai jumpa lagi. Okay. Bye. 감사합니다. 아리가또. 감사합니다. 고마워요. 사랑해. Bye. Dah ya. Dadah.